Saudara, rombongan bus ziarah wali menabrak dam truk di jalur Pantura Dendels Gresik, Jawa Timur. Akibat insiden ini, 5 orang penumpang meninggal dunia. Kecelakaan tersebut terjadi usai bus melintas dari arah utara ke selatan, namun sesampainya di lokasi, bus tiba-tiba oleng. Diduga sopir mengantuk sehingga bus melaju terlalu ke kanan dan saat bersamaan melintas dam truk. Tabrakan pun tak terhindarkan. Bus dan truk mengalami rusak parah. Akibat tabrakan ini, 5 orang penumpang bus meninggal dunia. 4 orang diantaranya meninggal di lokasi kejadian, sementara 1 orang meninggal usai menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Sementara jajaran Ditlantas Polda Jawa Timur dan Satlantas Polres Gresik telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Olah TKP ini melengkapi berkas untuk mengetahui penyebab kecelakaan. Olah TKP Polda ini adalah untuk melengkapi bagaimana simulasi kejadian lakalantas yang terjadi. Berdasarkan dari informasi dari saksi-saksi yang telah kita ambil, termasuk dari supir bus maupun supir truk. Semalam untuk korban meninggal di TKP 4. Tadi pagi menyusul 1 meninggal dunia lagi setelah dilakukan perawatan di Rumah Sakit Fatma Medika.